kesah yang mungkin dikorupsikan bersama, yang tentang apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi billah, di mana orang mukmin ini bila mana jiwa dia sentiasa bersama dengan Allah dan sentiasa melakukan apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, maka dia akan pandang satu benda dengan pandangan cahaya ilahi. Siapa yang saya kaitkan dalam perkara ini tuan-tuan, iaitu Sufyan bin Thawri, Sa'id al-Thawri. Saya dah buka kisah ini tuan, Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ini dihidup dalam zaman Abbasiyah. Ya, ini pada ketika pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, khalifah yang kedua Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur, khalifah yang kedua zaman Abbasiyah. Abu Ja'far ni nak lantik Sufyan Tsauri ni jadi qadi qudha. Nak lantik Sufyan Tsauri jadi qadi qudha. Qadi qudha ni apa ni? Ketua hakim-hakim. Kali pertama dia offer oleh Abu Ja'far, dia kata minta maaf tuan, saya ni tak layak, saya tak mampu nak pergi pulang beban sebelum. Kali kedua pun sama juga, dia minta maaf, dia tolak. Kali ketiga pun sama juga. Dah tiga kali dia offer, akhirnya Sufyan Tsauri dia ambil keputusan, dia keluar daripada Pekan. Di Baghdad, dia keluar dari Baghdad tu, dia pergi ke satu kampung yang jauh. Dia menyembunyikan dirinya supaya tidak dicari oleh khalifah ni, Abu Ja'far Mansur. Dia lari lah sama cerita. Kemudian dia bekerja dengan orang tu, dekat satu kampung yang dia lari ni, situ memang banyak kebun-kebun kurma. Dia kerja dengan toki-toki kurma. Saya nak kerja dengan tuan, kerja lah. Setelah berapa lama dia bekerja, satu hari toki kurma ni panggil dia, tolong datangkan kepada aku buah kurma yang enak-enak. Kau dah kerja dengan aku dah sekian lama, kau bawa kepada aku buah kurma yang sedap-sedap. Sufyan pun bawa lah kurma putih. Bila dia rasa, dia buang toki kurma. Yang kedua dia buang, yang ketiga dia buang. Lantas dia kata, apa benda kau ni, kau kerja dengan aku, kau kerja tak kerja ni? Aku suruh kau bawa buah yang sedap, yang terbaik, yang enak. Kau bagi benda ni, rasa ni ada yang tak masak, ada yang tak elok. Kenapa? Sufyan dia kata apa tuan? Tuan, saya pertama sekali minta maaf kerana tuan termakan buah kurma yang tak sedap, yang tak enak, yang ada yang tak masak. Saya minta dengan tuan ini kebenaran untuk saya bekerja dengan tuan. Tuan izinkan saya bekerja, terima kasih. Tapi tuan tak pernah pun izinkan saya untuk menjamah kurma-kurma yang ada di kebun tuan. Oh, itu pula. Kalau kita bantah kan, kita ni dah habis sepikul, lima pikul dah kita bawa balik lah. Jangan selera. Eh, pelik aku tengok kau ni, kata toki tu. Sebab pekerja-pekerja dia orang lain kata-kata tak macam gini. Kemudian toki ni berbual dengan kawan-kawan dia, aku ada pekerja pelik betul lah. Dia cerita macam gini. Kawan dia ni, pekerja kau ni macam, bila dia tanya ciri-ciri dia kan, macam orang hebat lah. Siapa nama dia? Dia cakap lah Sufyan. Sufyan siapa? Tahu aku, aku ni tahu nama dia Sufyan. Entah-entah itu ulama besar yang dicari oleh khalifah Abu Ja'far Mansur cari. Hey, kalau dapat ni kaya gitu ni, wanted. Orang ni aku fikir untung je tuan. Dapat kaya tu kau pun cari.